Yang lain? Gue mahar apa? Itu dia bisa ini mas, ini mas. Dari kelapa. Sama ini sih. Sekian dulu. Monggo diunjuk. Bisa jadi mas ini ya. Iya. Ada syaratnya komunikasi sama siapa? Oh, sama gaibnya. Oh, kamu keturunan gaib? Itu dari keturunan yang oh, tapi kan kamu keturunan gaib. Tanda buyutnya. Syarat mahar agar nanti bisa menjadi 777 juta berupa emas. Namun ternyata janji-janji yang dijanjikan oleh tersangka kepada korban ini tidak bisa terpenuhi karena tidak mungkin juga ini bisa menjadi emas dari perkara ini. Sementara yang melapor ke kami baru satu orang dan kemungkinan ada yang lain, dan kepada tersangka ini kita kenakan pasal 378 ancaman 4 tahun penjara. Kalau misalkan di rumah atau di mana lah yang dimimpin itu. Nah setelah itu apa ngajak saya ke rumahnya, benar apa enggaknya. Kalau misalkan di situ emang enggak ada, ya enggak ada. Kalau emang yang dimimpin itu benar dari leluhurnya, nitip buat anak cucunya, ya ada di situ. Yang datang ke kamu waktu itu siapa? Pak Sultan sama temennya. Pak Sultan sama temennya itu namanya memang dimimpiin. Namanya Sultan. Dimimpiin Pak Sultan itu. Istrinya yang dimimpiin. Dimimpiin apa istrinya? Katanya suruh ngambil emasnya di situ.